بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa saja yang telah kita ambil dari jawazim tajzibu fi'lain Ahmad in in man ma mahma idma ayyana ayyana haythuma haythuma. Sudah apa yang belum? Ayyam aina mata idma berhubungan dengan pembahasan yang terakhir haythuma dan idma. Apa makna dari haythuma Muhammad? موضوع للدلالة على المكان. طيب أبا شرطني نعم اشترط اتصالها بما زائدة. طيب ما زائدة كافة، كنابة للمكان كافة. عبد الله apa yang dia cegah apa? Nah, tayyib yaitu mencegah dari tuntutan idhofa. Sehingga dengannya dia mempersiapkan untuk bisa apa? Masuk pada fi'il syarat dan menjazmkan. Sedangkan idma ada khilaf tentang apanya? Apa Umar? Isim atau harf? Dan yang dirujukkan di sini apa? Isim. Tayyib. Dari sisi penunjukan maknanya, bedanya dengan haythuma. Idma untuk menunjukkan zaman. Tayyib. Kita masuk pada amil berikutnya. Wa anna fa qawlihi fa asbahat anna ta'tiha tastajir biha tajid. Kelanjutannya tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Cuman dengan sadr yang berbeda, dengan ujung atau awal bait yang berbeda. Anna ismun mawdu'un lil makan thumma dhummina ma'na syarti ka aina wa ta'ti istifhaman bi ma'na min aina nahu anna laki hadha. Anna laki hadha ay min aina laki hadha, dari mana? Naam. Hal-hal ini yaitu ketika Zakaria bertanya kepada
Maryam tentang apa, dari mana makanan-makanan, buah-buahan yang ada di kamar beliau. Anna laki hadha. Wa bima'na kaifa anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ay kaifa? Kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha? Wa bima'na mata fatakunu dharfa zamanin. Nahu fa'tu harthakum anna syi'tum. Nam mata syi'tum. Alal qaul. Bermakna mata yaitu datangi enam tempat cocok tanam kalian kapanpun kalian apa kalian inginkan. Dan di sini juga bisa untuk kaifa syi'tum. Anna syi'tum ay kaifa syi'tum. Qala Syihab fi Hawathil Baydawi ajaz al mufassirun wujuha anna kullaha fi hadhihi al ayah. Nah, dalam ayat apa Al-Baqarah ini. Ay min ayna syi'tum aw fi ayyi waqtin syi'tum aw kaifa syi'tum. Idza kana al-ma'tiyyu wahidan wa huwa mahallul harfi alladhi huwa al-qabul duna ad-dukur. Ini penting ahli fillah dalam pembahasan tafsir. Nah, karena apa? Kaidah sesuatu yang memiliki makna lebih dari satu afanillah, maka selama tidak ada dalil yang khusus yang menunjukkan salah satunya ta'yin dari salah satu makna-makna tersebut, maka na'am, semua makna bisa dimasukkan di situ. Sehingga ayat fa'tu hartakum annasyitu mencakup na'am tadi min aynasyitu, dari manapun kalian inginkan, kemudian di waktu kapanpun dan bagaimana na'am yang kalian inginkan. Selama apa? Selama yang didatangi adalah tempat cocok tanam. Ya, yaitu mahallul harf. Bukan apa? Bukan dukur, tapi apa? Kubul. Ini berhubungan dengan apa? Dengan tayyib mu'asyaratuz zaujah. Nah, mensikapi nah keluarga. Ketika berhubungan dengan mereka. Baik. Ini berhubungan dengan anna, berarti anna memiliki na'am beberapa makna di sini. Baik, ada empat. Asal hanifillah makna syarat yang bermakna aina. Baik. Bisa juga apa? Bermakna min aina istifhaman, kemudian bermakna kaifa, bermakna mata. Berarti tiga, enam tiga yang disebutkan di sini. Sedangkan awal thumma dhumina makna syart ka aina, ini tashbih, ya tashbih anna dengan aina dari sisi apa? Sisi awalnya adalah untuk menunjukkan makan, kemudian apa dikandungkan padanya makna syarat. Adapun baik syair yang disebutkan di sini. Fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid. Naam. Qala Hulabid ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu wa yurwa bi lafdin mata ta'tina tul mim bina fi diyarina tajid hataban jazlan wa naran ta'ajjaja. Naam. Ada khilaf tentang nisbah bait ini, bisa dibaca di sini. Tidak terlalu penting bagi kita. Wa tanbih, dzakara ba'dahu anna al-bait alladhi ansyadahu al-musannif muraqqabun min baitain. Fa sadruhu lil-Labid ibn Rabi'ah al-Amiri wa labduhu fa asbahda anna ta'tiha taltabis biha kila marakabaiha
tahta li zanaika syajiru. Naam. Wa ajzuhu li Ubayn ibn al-Hur. Naam. Arwa ba'duhum sadrahu bilafdin mata ta'tihi ta'shu ila daw'i narihi tajid. Wa sadruhu bihadha al-lafd. Naam li al-hati'ah min fasilatin tawilah madaha biha Baghir ibn Amir ibn Shammas al-Tamimi. وليس فيها شاهد لأن بل يذكر شاهدا لمتى نعم انظر حاشية مهدين cuman ya نعم على كل ya pokoknya apa yang syahid yang disebutkan di sini terlepas dari apa riwayat benar atau tidaknya syahidnya mana anna ta'tiha tastajir biha tajid نعم di sini anna menjazamkan dua fi'il. Naam. Yaitu ta'ti dan tajid. Taisi makna tastajir tatrubul ijarah bima'na al-aman war-rahah. Yaitu minta perlindungan. Taib. Al-hadab al-jazal al-qawiyul ghalil ta'ajjaja ay ta'ajjud al-ishti'alu wal-iltihab menyala terang. Kalimat ta'ajjaja ikhtalafa fiha nuha kira fi'lun madin wa'lali fi akhiriha ala hadhal wajhi yuhtamal an takuna damirul ithnain wahuma al-hadab al-jazal wal-nar. Wa yuhtamalu an takuna al-alifu harfa itlaq sebagaimana apa kebanyakan di akhir bait. Naam, alif di akhir bait namanya harful itlaq. Tapi ada kemungkinan alif itsnain. Wa yakunu fil fi'li dhamirun mustadirun ya'udu 'ala an-nari aw 'ala al-hatab bil jazl. Wa fi 'audihi 'ala an-nari mudhakkaran fihi iskali an-nar wa annas wa yu'awwalu tadbir ala ta'wil an-nar bil na'am qabsi aw shiham. Na'am, itu ditakwilkan karena kalau kembali ke apinya itu mu'annas harusnya ta'ajjajat. Baik, maka ditakwilkan kembalinya ke na'am asyham atau al-qabs. Ayyukal bi annahu la makana ta'nithun nari majaziyan istabaha syair li nafsihi an yadhkur al-fi'l al-musnad ilaiha wa qila ta'ajjaja fi'lun mudhari' wa asluhu tata'ajjaj hudifat ihdata'ain wa ala hadha al-wajhi yajibu an tutabara hadhihi al-alif munqalabah an nuni tawqid al-khafifah wal asru tata'ajjajan. Naam, tata'ajjajan. Jadi khilaf dalam apa mensikapi naam akhir dari bait ini. Tajid hadaban jazlan wa naran ta'ajjajan. Naam, kalau itu akhirnya yaitu fa'asbahat. Fa'asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hadaban jazlan wa naran ta'ajjajan. Makna naam sirta min ayyi makanin ta'tiha mustajiran biha mimma takhafuhu tajid hababan qawiyan wa naran ta'ajjaja fatahtadi bihima limahallil qira wa dhiyafah wa dhamir fi ta'tiha ala hadhal makna ya'udu ala qabilati syair au hillatihi. Jadi maksudnya apa? Engkau ikhwan fillah, naam, dari manapun datang untuk minta naam perlindungan dari hal-hal yang engkau takutkan, maka engkau mendapati apa? Mendapati kayu yang kuat dan apa? Api yang terang. Naam,
untuk apa? Menerangimu sebagai petunjuk dengan apa? Dengan kayu dan 6 api yang terang tadi ke tempat apa? Ke tempat 6 tamu untuk mendapatkan perlindungan. Al-Qira, mahalil Qira, yaitu tempat untuk apa? Dia dimuliakan, ya, ruang tamu. Wanti apa sama? Jamuan untuk tamu. Dalam artian, nah, orang ini ya fanifilah dimuliakan, ya, dari mana saja datang, nah, akan apa didapati orang-orang yang siap untuk apa memberikan perlindungan dan jamuan. Tapi Arabnya Abu Umar. Jumlah fi'il wal fa'il. Naam ta'ajjaja. Naam fi mahalli nasbin maf'ulun tsani li tajid. Dan lebih mudah yang hanifilah kalau alif alif niyah, tidak perlu naam repot untuk kembalinya kepada apa? Hatam dan kepada naf. Yang penting untuk anna, karena ini banyak yang dapat di dalam Al-Quran. Naam, diingat-ingat maknanya tadi, min aina atau kaifa atau mata. Dan kalau kita perhatikan, dan untuk ayat al-fanifillah, maka anna di sini apa? Tidak diamalkan. Anna laki hada. Karena bermakna min aina. Min aina laki hada. Berarti bukan jazim di sini. Nah, kemudian pula anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kaifa? Berarti apa ya? Seperti kaifa. Kaifa yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, tidak beramal. Demikian pula di ayat yang ketiga, fa tu hartakum anna syi'tum. Makanya Ibnu Hisyam rahimahullahu taala tidak membawakan ayat untuk syahid, karena na'am anna di dalam Al-Qur'an yang kita dapati apa? Tidak na'am diamalkan sebagai jazim. Tapi amalannya sebagaimana makna yang terkandung padanya. Ya, amalan seperti kaifa, kemudian juga mata dan min aina. Qala fa hadhihi al-adawatu allati tajzimu fi'lain
wa yusamma al-awwalu minhuma syaratan wa yusamma al-thani jawaban wa jazaa'a. Nah, maka ini adalah dawat-awdawat, yaitu naam, amil-amil yang menjazamkan dua fi'il. Zahiruhu anna al-adata hiya al-amilah fil fi'laini bila wasita. Wa huwa madhhabu Sibawayh wa muhaqqiqil Basrah. Namun akhirnya bahwasanya adah ini khanifillah, yaitu amil tersebut, dialah yang beramal pada kedua fi'il tanpa wasita. Dan ini madhhab Sibawayh dan muhaqqiq ahli Basrah. Wakila asyartu majzumun bil adah wal jawabu majzumun bis syart li'anna al adata da'ifatun an amalain wal awwalu mustad'in lil tsani wakila al adatu wa syartu jazman na'am tayyib wakila al adatu wa syartu jazmal jawab li'anna al adata la taqwa ala amalaini na'am faquyan bil awal. Nah, alasannya apa? Karena adah itu sendiri tidak mampu untuk apa melakukan dua amal. Maka apa dia dikuatkan dengan apa yang pertama, yaitu dengan fi'il syaratnya. Wakila naam tajazama liktidai kullil akhar. Dikatakan saling menjazamkan. Yaitu jazama, saling menjazamkan. Dua-duanya saling menjazamkan. Karena apa? Karena masing-masing apa berkonsekuensi bagi yang lainnya. Tapi wal awal wal masyhur. Nah, wa hadza min al khilaf alladhi la ta'ila tahta. Ini sudah dipegang aja. Dan khilaf alladhi la ta'ila tahta, tidak perlu kita ribut-ribut, bingung-bingung. Yang jelas kalau ada amil-amil tersebut, kemudian setelahnya fi'il mudhara' ikhwani fillah, nah, maka apa? Dijazamkan, menjazamkan dua fi'il. Satu syaratnya, nah, yang kedua sebagai jazanya. Tentunya apabila terkandung padanya apa? Syarat penggunaannya. Tapi kalau pada penggunaan tidak terkandung padanya syarat, ya tidak beramal. Sebagaimana contoh dalam ayat tadi, anna yuhyi hadhihi al-ardha ba'da mautiha, karena tidak ada kandungan makna syarat di sana. Tayyib. Wa yusamma al-awwalu minhuma syartan. Li'annahu syartun li tahaqquqi tsani. Kenapa dinamakan syarat, ini alasannya? Karena dia syarat untuk terwujudnya yang kedua. Wa qala fi syudhu li'annahu alamatun ala wujudil fi'l tsani wal alamatu tusamma syartan. Nah, Ibnu Hisham katakan dikarenakan itu tanda atas apa adanya fi'il yang kedua, dan tanda itu dinamakan syartan. Qala Allah Ta'ala faqad ja'a asyratuha ay alamatuha. Naam, telah datang tanda-tandanya, asyratuha. Naam, ay alamah. Tayyib, cuman alasan yang pertama lebih mudah dipahami, ya khani. Sama al-awwal minhuma syartan, sebagai syarat. Kenapa? Karena naam syarat itu harus ada untuk terwujudnya yang kedua. Ayusamma tsani jawaban wa jazaan. Qala fi syudur tashbihan lahu bi jawabi su'al wa bi jazail a'mal. Wa dhalika li annahu yaqa'u ba'da wuqu'il awal kama yaqa'u al-jawabu ba'da su'al wa kama yaqa'u al-jaza'u ba'da al-fi'l al-mujaza 'alayh. Dan ini jelas. Naam. Nah, sebagai jazanya. Wa qawluhu wa jaza'an adfu ala jawaban. Qala dhamamini wa huwa wa huma indahum lafdhani mutaradifan. Jaza'an wa jawaban mutaradif, yaitu bersinonim, sama maknanya. Kemudian baiknya bagus, wa yushtaratu fil jawabi al-ifadah. Fala yakunu bima la yufidu ka khabaril mubtada. Fala yajuz in yakum zaidun yakum. Nah, tayyib.
dipersyaratkan dalam jawab ini apa nih fi'la al-ibadah. Tayin. Enggak boleh, makanya enggak boleh apa? Jazaknya tersebut atau jawabnya tersebut dengan sesuatu yang tidak apa? Tidak memberikan faedah seperti khabar bagi mubtada. Nah, fala yajuz in yaqum zaidun yaqum. Nah, ini enggak ada faedahnya. Kama la yajuzu al-fi'l ibtida zaidun zaidun. Nah, fa idza dakhalahu ma'na yukhrijuhu lil ibadah jaza wa minhu fa man kana dujratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Nah, tayyib. Tadi Afani bin Abi bedakan ketika seorang mengatakan iyyakum zaidun yakum, tidak boleh karena tidak ada ibadah. Faedahnya apa? Nah, atau iyyakum zaidun zaidun. Iyyakum zaidun zaidun. Ini juga tidak bisa. Nah, tapi seandainya di situ, nah, dimasukkan makna yang apa menjadikan bermakna jaza ikhwani billah sebagai balasan sehingga ada faedah padanya, maka boleh. Contohnya hadis ini, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Balasannya yaitu maka itu adalah apa? Hijrah yang dinilai apa? Hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ai faqad hasala lahu thawabul adzim alladhi yastahiquhu al-muhajirun. Maksud siapa saja yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya dia pantas mendapatkan pahala yang besar yang diberikan kepada orang-orang yang berhijrah. Ini maksudnya. Baik, dengan ini kita selesai dari awamil yang menjazamkan apa? Dua fi'il. Ada 11 ada. Ada 11. Di merajaah terutama yang memiliki syarat dan yang memiliki beberapa makna. Dan di awamin ringkasan bagus, merajaahnya di sana bagus, penggolong-golongan itu. Bisa di murojaah di sana. Nah, kami bihadah.